Mah. Kenapa sayang? Papa kan pengen nyalonin diri jadi pemimpin di desa sini. Nah, kira-kira selain dari ngepet, kalau misalnya pengen dapetin duit 300 triliun, enaknya dari mana ya, Mah? Kayaknya perlu usaha deh, Pak. Usaha? Iya. Kalau misalnya bagi-bagi minum seger gratis, gimana? Oh iya, yang ada fotonya Papa kayaknya. Wah, gitu ya? Bener. Oke. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bang J. Mah, sini mah. Sini. Mana? Oh ini. Halo Pak GM, halo Bu GM. Atun, gimana kabarnya? Aku itu baik sih, cuma perjalanan jauh agak haus dikit ya. Kebetulannya ini kan kamu datang nih pas banget di pembukaan rumah baru kami. Mau yang seger-seger kan? Oh iya, mau. Ini seger nih. Aku sih beda sama kodok. Ya minimal ada rasanya dong, ada rasa ya. Boleh aja sirup di sini free refill loh. Free refill. Oke, boleh. Bisa dapat makan Padang juga enggak? Kebetulan kalau makan Padangnya di sini adanya siang malam. Keterlaluan. Siang malam. Malam apaan itu? Soalnya kalau tiba-tiba pagi sore kan enggak di endorse. Oh iya betul ya, siapa yang pernah makan nasi uduk pagi sore? Nasi padang. Nasi padang ya, salah. Yaudah, oh, ini sini masuk dulu. Oh, oke. Anggap aja kayak bukan rumah sendiri ya. Iya. Coba. Enggak berfungsi. Oh bagus ya. Tapi gini loh. Tumben datang ke sini. Aku baru belum kenalin ya Bang J ya. Kenalin. Bang J, ini istriku Bu GM. Halo. Ya ampun, untung ngomong loh, kalau enggak aku sudah meminta nomor telepon. Wait. Kamu minta nomor telepon? Aku minta nomor telepon Abang polisi. Polisi jangan dong. Ampun bos itu ya. Buat apa juga enggak tahu sih aku. Ya ampun. Ini Mama kenalin Mah, ini Atun Mah. Nih. Ya, salam kenal aku Atun. Salam kenal. Nih, Atun ini. Atun ini muridnya Papa yang bener-bener paling berprestasi dalam ngebikin Papa jadi emosi. Ya betul sekali ya, kata halo Pak Guru Pak Guru Bu Guru ya. Ya jadinya ngomong-ngomong salah satu muridnya gak datang hari ini ya. Iya, ngomong-ngomong mana sih Momon? Nah itu tuh, ayo duduk dulu, aku mau cerita nih ya. Kita akan mulai. Dari kemana nih? Dari duduk sambil berdiri ya. Ya, jadi ceritanya 7 tahun yang lalu. 7 tahun? Kan? Kita baru 8 bulan gak ketemu. Iya. Jadi gini Pak GM. Gimana? Aku lagi kesel. Karena? Iya, jadi aku kan tadi mau datang sini, mau minta ongkos dong sama si Momon. Iya. Momon gak mau kasih duit dia. Lah kok bisa gitu? Makanya aku datang sini pakai jalan kaki. Aku udah pergilah sana lah. Aku kayak gitu aja susah banget gitu loh. Bener. Padahal kan kalian dari lahir udah selalu bareng ya? Iya juga sih. Itu makanya kesel. Padahal sekarang aku selalu diminta duit selalu dikasih, tapi kali ini gak dikasih. Kok bisa gitu ya? Aku kalau jadi Momon ya, aku bakal ngelakuin yang sama sih. Ampun keterlaluan. Tapi bukannya kamu suka ngeprank dia? Iya sih, untuk dapat duit sih. Cuma masalahnya kali ini aku gak dapat ide nih untuk ngeprank dia mau apa ya. Wah. Ada ide. Kamu datang ke orang yang salah. Jangan pulang. Ya, kebetulan banget. Banget aku dan istriku adalah ketua komite perprengan Indonesia Pusat. Serius? Iya, betul. Terus kamu punya ilmu apa, Bang? Pertama cekodam, terus yang kedua ide buat ngeprank.
Nah, ini nih. Oke, boleh. Oke, okay, okay. Bagi-bagi dulu. Gini. Kamu kalau butuh uang ya, selain ngepet, kita bisa ngelakuin ini. Apa? Gimana kalau kita bikin challenge, ya, tanding nge-build sesuatu gitu kan. Tapi di sini kita udah rada-rada mainin dikit ini. Kayak, kan istriku nih kebetulan adalah ketua dari peracik ramuan terhebat seluruh Nusantara. Oh, serius? Terus? Nah, istriku nanti bisa ngasih ramuan yang itu nanti kita pura-pura aja minum bareng gitu kan. Tapi ramuannya dia kita atur. Nah, ramuannya itu... Ramuan sihir. Iya, mungkin bisa dibilang sihir ya. Mungkin tanda kutip bisa dibilang sihir. Soalnya gini, Tun, nanti kalau dia minum, nanti kamu bisa ngecilin badannya dia. Serius? Terus kita juga bisa ngatur kecepatan geraknya dia. Dengan begitu, si Momur akan kalah sama aku. Betul. Kenapa? Tapi kan aku ajak dia enggak pernah mau karena aku selalu pakai curang. Ah, gini. Kan kamu datang ke aku nih, ya kan? Bilangin aja nanti aku sama istriku bakal jadi jurinya. Oh, iya betul. Kan aku yang suka curang, bukan Pak Game sama Bu Game, padahal sama aja ya. Enggak salah. Iya. Betul. Yaudah. Gini, Mama. Mama. Iya. Tolong siapkan ramuannya. Nanti siapin terus nanti pas momen datang, nanti pas ada ababanya nanti dikasih ya. Oke. Oke, sayang. Yaudah. Mama kalau gitu Mama siapin dulu ya. Oh iya. Sebelumnya ini dulu, Ma. I love you. Mama, itu sayang. Apa lakunya? Aku juga bisa. Oh, Ma, gimana? Itu cara dinding. Yaudah. Yaudah, atun. Sekarang panggil aja si Momon. Kita tunggu di sini, oke? Oke, aku panggil si Momon sekarang ya. Oke. Ayo. Tunggu sini ya. Kita tunggu dulu, kita tunggu. Ya, marah-marah. Iya, salah pintunya, nah. Halo. Ah, ini akhirnya datang juga. Loh. Ayo. Mana Momonnya? Momonnya aku suruh tunggu di luar karena aku lupa tadi. Iya, aku lupa ngomong. Gimana? Kamu harus kode-kodean dulu, kode-kodean. Kan kalau gak salah kan kamu bilang. Aku kecilin badan dia. Pak GM yang bikin dia jadi lambat kan, betul gak? Oh, gini. Aku punya ide. Kita akan lakukan pembicaraan yang biasa dibicarakan antar sesama pria di jam 3 pagi. Oh iya, betul sekali. Ah, itu kodenya ya. Kalau misalnya kamu ngomong gitu, artinya kamu ngecilin. Kalau aku yang ngomong, obrolan pria di jam 3 pagi, aku yang ngelambatin, oke? Okay? Jam 3 pagi aku selalu ngobrolin soal apa ya? Kadang galaksi, ya kan? Itu aja deh, Pak Gem, biar lebih gampang, Pak Gem. Apa? Aku gini aja deh, kalau aku bilang aku mau kentut, nah kamu kecilin aja. Ah, yaudah boleh. Kentutnya berkali-kali dong. Oh iya, gak apa-apa. Biar Momon itu kecium. Ah, iya. Oke. Gerepan ya, let's go. Iya, sini mah. Iya. Oke. Eh, Momon. Lah, kok di atas pagar? Ya, dia sapi, tapi memang agak monyet sih. Monyet. Aduh, Bang Momon udah lama gak ketemu Bang Momon. Iya, Kak GM, gimana? Kok Kak sih? Ya Indonesianya kurang. Biasa aja. Yaudah. Ini Mbah Momon kenalin istriku, Bu GM. Oh halo Bu, aduh salam kenal ya, aku Momon Sapi Purba. Salam kenal Momon, manas banget senida. Bingung dia. Anyong, anyong. Nah gitu. Anyong, sate monyong. Ya, Oke. Dengar-dengar ya, ini kan nggak ada angin, nggak ada hujan. Soalnya cerah gini kan? Betul. Memang lagi cerah banget sih. Mau apa nih? Cepat! Oh iya! Dengar-dengar kalian mau tanding ya? Betul. Terus kami disuruh jadi juri gitu? Betul. Ini, pegang. Tolong dipegang uang kita. Tuh, udah dikirim tuh. Itu udah sekalian punya aku ya. Enggak, kau pake, 30. Iyalah, itu ekor hutang aku juga nya itu.
aneh-aneh aja tuh tengok. Sini. Ini nah. Mana? Kasih. Kenapa kasih ke aku? Ya ini ya. Oke. Lah. Mana? Oh, ini. Oke. Okay. Ya. 20 okay. Yang dari momen tadi. Oke. Okay. Mah. Siap. Ya. Mama mau beli tas apa, Ma? Bawa lagi. Hei. Bisa buat beli nih, beli 88 tas kali ya? Gak ikutan. Oke, kalau gitu kita ke tempat ngebuildnya dulu deh. Sini, Ma, ayo ikut sini. Semuanya ikut. Nah, tuh. Udah dipersiapkan. Oke, gini guys. Untuk masalah tema, aku akan berikan kehormatan ini untuk istriku tercinta. Silakan istriku. Bucin legalku. Ya, lihat, Ton. Di sini kita saksikan pertandingan antara Atun melawan Momon. Untuk tema yang pertama apa ini istriku? Oke, kalau gitu ini Atun sama Momon udah siap ya? Oke, udah. Oke. Ayo Momon, kamu pasti bisa kalahkan Atun. Oke. Oke, cewek-cewek kumpulkan kekuatan. Pasti bisa. Ya udah, untuk kekuatan para wanita ini kita bikin mobil kali ya. Mobil. Oke. Eh, ingat ya, enggak boleh ngintip ya. Enggak boleh ngintip ya. Aku itu sekarang mau bangun, tapi sebelumnya aku pengen kentut sedikit dulu lah. Kentut dulu. Wah, ini ya, emang mungkin di pencernaan ya. Agak ini ya Atun ya. Boleh ya. Kentut sedikit, Non. Yang penting jangan deket-deket aku, bau. Sekarang kita mulai ya untuk nge-build-nya ya dari sekarang ya. Oke dong. Oke, kalau begitu kita mulai. 3, 2, 1. Silakan dimulai. Oke. Amon, sekali lagi Amon ya. Di sini tidak boleh curang, mainnya itu harus benar. Pokoknya ngomong sama diri sendiri ya. begitu. Kamu yakin kamu menang? Oh iya dong. Oh, karena kamu yakin kamu menang, aku jadi gimana pengen kentut sedikit lagi. pengen kentut sedikit lagi. Oke. Okay. Bentar. Wih. Atun, kamu harus waspada. Kenapa? Sih, Atun. Kenapa? Momon kenapa? Terlihat sangat intens sekali dalam membuat bangunannya. Sumpah. Oh, iya. Aku jadi pengen yang... bersin deh. Oke lah. Mon. Ini kamu belakangan ini banyak makan ya, Mon? Banyak makan, iya dong. Enak, capcay. Aku ngelihat ya, kadang-kadang bareng kamu itu agak gendut-gendut gimana gitu loh, Mon. Gak apa-apa, gendut pangkal sehat. Jangan salah. Oh gitu, iya. Tapi kalau gendut itu biasanya itu suka kentut-kentut loh pake M ya gitu ya. Oh iya, suka kentut-kentut, bener. Nah iya. Tapi emang kalau misalnya diperhatikan ya, emang rada lebih berisi gak sih? Oh iya. Tunggu. Ini kenapa kayaknya ada yang aneh sih sama aku? Apa aneh apanya? Kok kayak PC ya aku ini? Enggak, kok gak aneh? Mas? Emang kita tuh lagi kurang sehat aja nih, Tun. Tun, Mon. Gem, coba kau tengok ini. Padahal kok kayak pesek gitu ya? Emang iya? Mana? Pesek? Kamu memang pesek dari dulu, gimana sih? Enggak, ini kayak bantet kayak gitu. Kayak kue gak jadi. Ah, enggak, normal kok. Oh iya? Coba kau lihat nih, jariku ada berapa? Gak ada. Normal kan ya? Yaudah, normal. 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 Jangan ke situ, gak boleh. Gak boleh. Pikir kan. Kenapa gue yang jadi konten ya? Mon, kayaknya tadi kamu bilang apa? Kamu gendut, Mon. Aku memang agak gendut. Oh iya, memang. Tapi aku rasa kamu memang agak gendut sekarang ini, Mon. Coba aku lihat diri pun kamu sendiri, Mon. Tunggu! Kenapa aku kayak... ini apaan nih? Loh? Kok lebar sekali nih muka aku ini? Apa? Ya. Pak Gem! Iya, kenapa? Kalian aneh-aneh kan? Tentu aneh-aneh kan? Apa? Bentar, gini loh. Kamu yang makannya banyak, kok kita yang disalahin gitu loh. Bukan, ini kan aku sama sekali belum makan.
langsung kayak bongsor kayak gini ya. Maman. Apa? Aku punya saran, sebaiknya kalau misalnya memang kamu kan lagi pengen ini ya, pengen nge-build gitu. Biar lebih gampang tuh agak dikurangin makannya gitu loh. Kan nanti bloknya kasihan dipegangnya ya kan? Aman emang gimana? Badan kamu kenapa? Bukannya badan kamu biasanya emang begitu, Mon? Kagak ada, badanku enggak selebar ini biasanya. Masa sih? Lebar sikit-sikit doang. Ini kenapa kayak kena penyakit aku ya? Loh. Loh, makin lebar ini. Kenapa? Kalau berdasarkan dari ramalan cuaca Kominfo hari ini, memang cuacanya lagi agak kurang sehat. Gak ada cuaca kurang sehat di sini bisa bikin badan kayak gini bongsor. Ya udah, kita hitung dah. Kita hitung sekarang. Yuk. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, sudah selesai build-nya. Bentar. Wih. Mungkin udah selesai, kok jangan sentuh-sentuh lagi. Ya udah selesai, udah selesai build-nya, udah selesai. Kenapa? Emang kamu enggak ada masalah apa-apa, Mon? Kamu aman-aman aja. Sehat kok. Udah kembali normal aku. Udah kembali normal. Sebelumnya kamu enggak normal. Tadi enggak normal di badanku. Gini ya, aku lihat dari punya Momon dulu ya. Kalau dari punya Momon ini, kalau dibilang mobil, ini malah lebih kayak gerobak mayat ya. Ini untuk bawa si mayat ini tuh. Lihat ini mayat nama apa? Mayatnya. Atau jelas. Nilai menurutku ini bagus ya. Buat mobil ini mirip. Jadi kalau dari nilai 6/10 sih kalau aku. Kalau punya Atun, aduh. Tunggu dulu. Ini aku lihat punya Atun ya. Satu yang terlintas di pikiranku ya. Satu kata buat mobilnya Atun. Apa? Menakjubkan, bagus sekali. Ini mahakarya. Menakjubkan. Ini mahakarya. Pertama gak ada pintu. Maksudnya dari mana ini? Jebolin jendela ini tuh. Beli baru lagi. Kok bisa sebagus ini sih, Mon? Itulah hebat ya, benar enggak Pak Gem? Iya. Ini kita merusak properti. Ini belajar ngebuild dari mana, Atun? Bagus banget. Bukan gimana, Mama? Gimana? Coba dari punya Momon dulu. Mama sih setuju sih sama Momon ya kan. Kalau punya Bang, ini punya Atun emang jelek kali sih. Punya Momon juga bagus sih. Nah, berarti ini kalau dari skor itu punya Momon mungkin ya sekitar 6/10. Kalau punya Atun, wah gila sih emang. Saking jeleknya itu tuh sampai 100/10. Gila gak sih? Tunggu, kau gak pernah bilang sama aku penilaian dari game ini makin jelek makin tinggi, Tun. Ya, Tun. Berarti aku harus bikin jelek ini. Ya, dicoba aja, silakan. Ronde pertama dimenangkan Atun. Let's go. Oke, udah siap ya untuk ronde kedua. Tema kita hari ini adalah hewan. Hewan. Kenapa kita bangun si Momon? Kau juga hewan di sini. Kalian sama-sama sapi kan? Gak, sapi kucing. Sama kucing. Hewannya. Aku ada ide. Apa? Ide apa? Gimana kalau sapi tapi yang jelek? Sapi tapi yang jelek. Boleh. Nah, boleh. Sapi tapi yang jelek ya. Ya, sapi yang jelek. Ya. Oke. Aku tahu ini. Momon, kau pasti bisa. Jadi kau harus ini ya, pikirkan baik-baik gimana rupa sapi yang jelek. Apa bisa? Padahal tadi punya aku bagus dikasih 60. Gak betul itu. Ada yang mau kentut ya kayaknya ya? Ada bau-bau kentut gitu ya? Oh iya, boleh. Kentutnya agak gede dikit ya, kali ini aku ya. Siap. Kentut agak besar. Okay. Pencernaanku juga rada gak beres. Aku jadi kayak pengen boker di celana rasanya. Ya ampun, jangan begitu. Ya ampun, jorok sekali anda. Gak boleh ya? Sebelum boker itu cepirit aja dulu. Iya, udah cepirit dulu. Ayo cepirit. Lagi kerennya aku pengen kentut sedikit lagi nih. Ada yang kebanyakan makan sambal deh. Tapi ini rada-rada agak gila sedikit ya bau kentutnya. Makan kau jadi kurus. Akhirnya aku jadi kurus seperti ini. Gak boleh kesini. Gak boleh. Kenapa kau gak boleh? Ya cantik kan, baguslah. Aku
senang. Ayo ya lanjut. Ya ampun. Kita bikin lagi. Iya ya. Aku cantik sekali. Bagus loh mah. Ya kan? Bagus kan? Bagus kan? Bagus. Udah pas. Bagus. Bagus loh. 100%. Kok yang ini bentuk kayak gini? Sapinya kayak sapi jamet enggak sih? Iya ini. Betul, tapi kan sapi jelek kan? Betul dong, sapi jelek. Sapi jelek ya. Iya, betul juga sih. Ini aku kasih itu nih. Ini aku kentutin nih. Sini mana kok. Aneh-aneh dong. Ya, ini kentut cuma aku doang, bukan kamu juga ini. Ampun. Ini kentut, Aduh, jangan sombong sama tinggi badan ya. Soalnya tinggi itu bisa diambil kapanpun sama yang punya, ya kan? Iya, betul. Siap. Jangan. Sekarang aku jadi PC lagi, woy. Luar biasa. Berarti ini mengajarkan kita gak boleh sombong. Harus rendah hati. Aku mirip Kurcaci sekarang. Lihat lucu loh aku. Tengok PC lucu. Jangan kamu itu. Jangan itu. Iya biasa aja. Sini mas, sini. Ini Momon mau konsul dia, rada insecure dia sama Momon? Sama tingginya. Ini. Oh di situ. Ya ampun keren cacingan tadi. Iya udah kacang memang. Gitu. Emang iya. Enggak. Tuh. Sapinya yang cacingnya. Ya Allah tipis banget. Itu tipis banget. Tunggu aku subscribe ke kalian deh. Kenapa? Saskin apa? Share screen tunggu ya di Discord ya. Minecraft. Kenapa? Ada apa? Udah balik. Tadi dia kosong, tiba-tiba kayak void gitu. Kayaknya rada halu mungkinnya tune ya. Ah iya halu. Dia sampai menerobos dinding gitu kan. Agak beneran rusak tadi. Rada halu kayaknya deh. Kenapa? Wow, aku jadi Ember wow. Kenapa ya? Mau, kamu jangan aneh-aneh dong. Dari tadi kamu nggak apa-apa loh. Coba aku lihat. Coba lihat dulu. Kan? Gak apa-apa. Biasa aja. Biasa aja. Kamu jangan pura-pura begitu. Abis itu kamu mau curang ya? Abis kamu mau curang gitu ya? Gak bisa. Siapa yang mau curang? Ini mau ngintip ini. Udah. Kita hitung lah. Soalnya semakin terjem kecurangannya nih. 5, 4, 3. 2, 1. Yo. Oke. Mana si Momo ini? Sini. Kumpul dulu. Wih, indah sekali punya mutu. Sini. Oke. Gini. Ini adalah sapi X Biba. Sapi yang berkolaborasi dengan Biba. Biba botol minum. Iya betul. Berapa ini? Kalau dari ingusnya ngencer. Ini adalah mahakarya. Aku mengaku kalah. Ya kan ini matanya sipit ya kan? Sapi jelek. Betul. Sapi biru jelek. Karena ada poin positifnya di sini memiliki tompel di sini kayaknya nilainya emang itu cocok sih 1000/10. Kalau papa Oke. Kalau papa ngeliat ini ya. Ini tuh mengingatkan aku akan masa lalu ya. Masa kayak, lalu apa ini? Aku tuh keinget waktu kecil dulu. Masa kecilku. Aku pernah dikejar sama sapi, mukanya kayak gini kan. Jadi ini 10/10 sih. Momon, lihat Mon. Tuh, 10/10 ya kalian. Lihat, aku sampai jujur, membuat aku orang menangis. Aku mengaku kalah tuh dengan sapi X-Biba ini. Wow, luar biasa. Sekarang punya Momon. Mah, ini sapinya kok jamet banget ya, Mah ya? Kan memang sapi jelek kan, harus jamet dong. Kalau menurut Mama karena tadi si Agnur 1000/10 ya. Kita kasih 1000 juga enggak sih, Pak? Boleh. Per terlaluan. 1000 per 10 juta. Wah.
Tadi kenapa dong? Tapi memang mengaku kalah aku. Itu tapi XP banyak luar biasa. Oke, untuk tema terakhir kali ini bikin palanya papa kali ya? Maksudnya pala ini loh yang rambut-rambut ini. Kepala pagi. Pala, iya iya. Loh, bentar. Emang ada kepala yang lain? Tunggu dong, arahnya detail nih. Kepalanya dicopot sini-sini. Tunggu dulu, gak detail gitu. Ini, ini kepalanya yang jelek atau yang ganteng nih? Ini harus ngomong dulu, kok enggak mama bikin semua jelek ini. Tunggu, tunggu. Dia mukanya udah jelek, gimana kita bisa ganteng? Gak, aku menang aja langsung. Maaf, Mon. Satu poin ya, aku tarik dari kamu ya. Kalian bantu ya nilai ya, gambar aku bagus dong, bangunan aku, iya kan. Bantu nilai dulu guys. Oke oke oke, sekarang kepalanya Pak Gem harus pakai abu dong. Kepalaku pakai. Oke, kalau gitu aku mau cepirit ke samping ya. Mama, maaf ya, Mah. Ini adalah obrolan antar pria di jam 3 pagi, Mah. Jorok sekali ya. Oke. Ilfil gak sih? Kamu gak tahu kalau sesama pria jam 3 pagi bahas apa aja. Itu, Mon. Jangkrik. Itu. Kawinin sama sapi, kita bahas itu. Nah, betul. Luar biasa, kita tidak mau kalah sama Momon ya. Memang kira aku gak bisa bangun. Ih bagus loh, mama, coba lihat Mah, sini Mah, coba lihat. Lihat mata aku, lihat mata aku, lihat kan. Ada kamu di mata aku. Sayangku. Ya ampun, Mon, aku patuh. Bagus, mulai kelihatan. Yang ini, mulai kelihatan usahanya. Jelas. Bentar nih, harus konsen dulu nih. Pokoknya aku wajib dapat ya. Kok bau kentutnya agak kuat ya sekarang ya? Serius kah? Serius kah? Iya. Bener kah? Wah, badanku bantet. Iya. Iya loh. Mana? Coba aku lihat. Masa sih? Coba aku lihat. Meter ke samping. Iya. Tadi ini kau tengok itu. Enggak. Bentar. Pertanyaanku. Ini kamu bikin kulitku hitam. Betul sekali. Ini adalah pakaian kosong. Kenapa aku pakai hitam? Ini adalah kenyataan pakaian. Lah. Kenyataan apa ya? Kenapa aku black screen? Kenapa? Black screen? Black screen kenapa? Gak ada black screenan. Gak ada. Lal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 
apa yang selama ini kau pendam? Ma. Kenapa aku gak bisa taruh sekarang? Oh ya. Emang aku sehitam itu. Tuh lihat momon kualat. Itu ini kenapa gue jadi bantet? Ton, kau tengok ini aku jadi kecoa, Ton. Apa? Mana? Nih, ya biasa aja kamu. Biasa aja kok. Biasa aja, mana sih? Gak ada apa-apa. Mana? Biasa aja. Mama kemana sih? Mama kok hilang tiba-tiba? Dia bilang biasa, padahal gak lihat aku ya. Mana? Sini-sini. Mana? Kita operasi mata ya, wajah ratun. Mana? Mana apa-apa? Sponsor. Siapa? Mana sih? Mana sih? Mana sih, Momon? Mana sih, Momon? Kok gak ada, Momon? Hilang aku. Apa pijak-pijak? Sembarangan. Gak ada apa-apa. Udah, yuk. Dilanjut ke Bilca. Ini serius dong. Iya dong. Momon serius. Ini enggak bisa jalan aku saking lebarnya badanku ini. Enggak biasa sekali. Berarti ini ya, sudah mencicil azabnya kepadamu. Oke, oke. Mon, kau udah tahu kan selama ini kau gendut kan? Makanya jangan begitu kau. Tapi enggak segendut ini. Nah, ada. Ini lebar sekali nih ya. Udah kayak sumo aku kalah ini. Sedap nih. Besok aku ikut kompetisi sumo nih. Mon, apa? Ngomong-ngomong gini loh. Kamu kalau kalah, kamu jangan ini ya, jangan ini main jujur loh, Mon. Ini jujur loh. Dari tadi kalian enggak jujur. Tolong dong. Kolek ya, kalau dosa gue. Aku tuh pengen gini loh, serius. Ya, serius Momon. Atun tuh serius nge-build-nya, lihat tuh, ya kan? Iyalah, aku serius loh nge-build-nya loh. Ya ngebaca bener. Kau tengok ini gimana nge-build ini? Mau pasang satu blok aja enggak bisa ini kayak gini. Aduh, kau sekali. Kamu ngapain ke tempat aku? Kamu ini menyabot tase ini build orang? Iya. Enggak ada menyabot tase, kau tengok nih. Di tempat aku kamu
seperti biasa. Oke okay, guys. Kalian gimana guys? Kau akan mundur. Enggak kenapa, cuma aku merasa kayaknya tuh kak kamu mau deketin aku. Kamu tadi nggak cium-cium kan? Kamu Mama. Ma, apakah perlu kita tunjukkan gimana? Lagi ke mereka? Tiga, dua, satu, dah, yuk. Tuh, aman kau mau nggak rapi? Ya, aman. Ya ampun, ini makan kari aku, pak game gosong nggak jadi nih gara-gara kena kutukan aku. Sayang sekali. Ya ampun, kamu bikin apa sih? Ini mah pak game gosong. Itu How to Train Your Dragon. Beda. Tapi mirip ya. Menurut mama berapa ini dari 100? Sebentar. Aku bantuin biar ini. Apa nih? Biar tahu ini gambar apa tuh Pak Gede. Sampai harus dibantu loh. Ya udah berapa tadi mah? Berapa per 100? Minus 100. Saya sekarang punyanya Atun. Wih. No, aku tambah sedikit di bawah sini biar dapat nilai tambah nih. Apa nih? Nih. Heeh. Tambah lagi nih. Loh. Enggak. Ini kenapa Momon berusaha nutup-nutupin nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa Momon berusaha nutup-nutupin gini? Sini, ini kalian main curang ini. Ini Momon enggak terima berusaha nutup-nutupin dia nih. Enggak ada. Ya ampun. Nah, dengan ini aku pegang. Momon didiskualifikasi karena sudah berusaha menghancurkan permainan. Silakan Atun diamondnya. Iya ini. Yaudah, ma, kasih kata-kata mutiara, ma. Kasih kata-kata mutiara buat Momon, ma. Oke, Momon. Kata-kata mutiara hari ini adalah kerja bagus. Iya. Aku udah dapet nih, lampu diamondnya nih ya. Ya, soalnya kita kabur ya. Ya, kabur. Silakan kejar. Gak bisa. Ya, Allah, gak. Baiklah, teman-teman semua. Jadi begitulah permainan kita ngeprank si Momon menjadi kerja. Jadi lucu loh, lihat. Tapi. Tapi lebih unyu yang tadi gak sih? Yang ini ya, betul sih. Yang kayak gini. Kita perlu kasih kepada Pak Gede Bu Game yang telah membantu guys. Terima kasih Atun Momon.